Dikabarkan pacar Yasmin Naper, Giorgino Abraham belak-belakan ngaku suka dengan Yasmin. Giorgino Abraham sempat dekat dengan beberapa wanita setelah menjomblo, salah satunya adalah gadis cantik bernama Yasmin Naper. Gadis yang jadi lawan mainnya di Love Story The Series itu terlihat beberapa kali mesra dengan Giorgino, bahkan saat disorot kamera, mereka tak malu-malu mengumbar kemesraan. "Kenapa kamu?" kata Yasmin Naper seraya mengusap air di rambut Giorgino dilansir dari channel YouTube SCTV. "Kena air," jawab Giorgino. Pria 26 tahun itu membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengungkap hubungannya dengan Yasmin bukan layaknya seorang teman. "Justru kita bukan teman biasa, jadi enggak bodoh amat," kata Giorgino sembari tertawa. Giorgino menanggapi para penonton yang ingin melihatnya pacaran dengan gadis 19 tahun itu di dunia nyata. Ia pun tak keberatan dengan keinginan penonton tersebut. "Aku sih lihatnya dari sisi positif, mereka menginginkan itu beneran terjadi, tapi kan kembali ke pribadi masing-masing. Kembali ke Giorgino, kembali ke Yasminnya, ya semua tergantung. Silahkan mereka mau mendoakan, aku lebih mengutamakan semoga Giorgino dan Yasmin bisa benar-benar berperan untuk Love Story," timpalnya menjelaskan. Mantan pacar Irish Bella itu belak-belakan ngaku suka dengan Yasmin, terlebih ia mengagumi fisik Yasmin karena punya paras cantik dan senyum manis. "Aku suka dia, orangnya asik banget, baik, aku senang aja gitu, karena aku lihatnya fisik dulu, cantik dan ya orangnya senyum, ngademin hati," kata Giorgino Abraham.